Testing, testing. Lagi di sini. Oh, gitu ya. Ya, Bang. Selamat sore. Kita sabung dulu. Udah lama gue nggak nge-stream main. Biasanya bacot doang. Ini juga pasti isinya bacot doang. Karena gamenya sebenarnya tidak banyak mencet-mencet. Sorry, Mike. Sorry. Selamat sore. Sabung dulu, sabung. Bulan sabung Ramadan dulu. Malah sabung ayam wat. Jangan sabung osi. Hai. Tapi saya. Ya, selamat sore gue main. Jadi kali ini gue mau main game namanya Super Auto Pets sih waktu sore, itu. Sore-sorenya, Bu. Ya biasa dari apa tahu dari nonton osi main kayak ginian anjir. Kebiasaan gue tuh tahu game tuh bukan nyari-nyari tapi dari apa tontonan gue gitu. Gue pun ada kayak satu channel apa kayak Jepangan gaming gitu, namanya Hayato no Yabo Channel. Ya dia juga dia. Apa gue jadi kayak beberapa main game tuh dari ngelihat dia gitu. Kapan main ini? Ya mana gue ingat anjir ya, pokoknya si pernah. Nonton VTuber juga nyari game aneh. Iya. Yeah. Karena suka orang apa ngelihat orang tuh main game terus jadi pengen main juga jadi. Amba tukang. Sekarang masih zaman gak sih apa tuh namanya sabung osi tuh masih zaman gak sih? Maksud gue kalian yang aktif waduh, di grup-grup kan, di grup-grup. Nggak, gue penasaran gue. Sekarang tuh masih gak sih? Gue penasaran apa kalian ada yang apa tuh namanya masih sering main-main. Pokoknya kayak ngeliat-liat di grup-grup gitu. Bukan masalah peduli atau enggak, gue juga kagak peduli lu peduli aku atau kagak. Peduli. Anda tidak peduli atau peduli, saya juga tidak peduli. Kita sama-sama enggak peduli. Yang saya pertanyakan, apakah gitu kok? Apakah di luar sana? Bukan masalah peduli lihat atau kenapa tidak yang saya pertanyakan. Anda tidak peduli karena saya tidak peduli, kita sama-sama tidak peduli. Baiklah kalau seperti itu. Bukan yang gue tanyain. Sering. Kalian masih suka ngelihat gak sekarang? Apaan? Apaan tadi pertanyaannya anjir? Oh itu sabung-sabung osi masih ada gak sih? Maksud gue kayak masih gak sih? Bukan masih ada ya. Pokoknya pada masih gak sih? Diadu. Sumpah kan kalau dulu mah kan ini kan sabung-sabung agensi. Sekarang enggak tapi sabung agensi tapi lebih ke sabung osi. Kalau sepi drama biasanya ada yang begitu. Banyak grup angkringan dan VTuber posting. Kemarin masih ada kok di salah satu kolom komen Clipper ada yang marah. Jarang diklip lah. Anjir. Jarang diklip. Karena jarang diklip jadi marah-marah. Edit sendiri anjing. Jarang diklip marah-marah ya. Edit sendiri anjing. Sekarang lawannya Black Company. Oh, iya. Gimana sih? Kadang tuh gitu orang tuh kebiasaan gini sebelum mulai main game ya malah ngebaca dulu. Enggak, gini bor gini bor. Kesampingkan dulu pembicaraan yang tadi. Kadang orang tuh kok versi gak klip anya lagi gini, aku gini. Marah. Bacot diam dulu. Tuh kan lupa goblok ah. Tadi udah sampai mana tuh? Anjir. Enggak, itu kesampingan kayak orang tuh mikir kayak ah kok masih gua enggak diklip-klip ini mah bla bla bla. Enggak, apa? Gini coy. Ya kapan mau gimana ya? Ya terserah anjir. Enggak, kadang tuh gimana ya? Ini agak meleset dikit pembahasannya cuma kadang tuh orang pengen diperhatiin tapi nggak pernah merhatiin orang lain gitu. Pengen banget diucapin sesuatu tapi nggak pernah ngucapin sesuatu ke orang lain. Nggak ada hubungannya cuma ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen ngomong gitu. Aku udah buka puasa coy. Oh kamu sudah buka puasa. Aku juga sudah buka puasa. Wah segernya. Teh pun juga harum. Aduh harusnya gue nyalain mode ASMR nih. What the heck? What wah, the heck? Segernya. Awalah pengen ucapin, Mai. Pengen ucapin apa? Selamat berbuka puasa. Apa? Stream ini tidak disponsori oleh Teh Pucuk Harum. Face blue smiling. Ha.
Halo Bang. Ah, telat mulai-mulai main game aja belum? Kagak, ini game sumpah ini game apa ini anjir? Sebenarnya ini game santai tapi bikin emosi. Ya? Ini game santai bikin emosi. Enggak gampang mainnya anjir. Anjir ini tampilan jelek banget. Live chat-nya hilangin dah ya. Kalau kata Habib yang minum pakai tangan kiri itu nanti yang nampung. Mabar coba. Bah. Game-nya Anya. Iya. Udah ganti Anya. Bosnya bukan Anya lagi. Game santai bikin emosi itu gimana? Lu lihat dah nih. Nih pakai pack, enggak jangan taruh topik deh. Ini yang pack gratisan hari ini. Baru muncul dari dikasih monyet. Game santai bikin ganti OC. Nah, emosi. Apaan sih kenapa jadi konteksnya ganti OC? Siapa yang ganti OC anjir? Kalian pada ganti OC. Ada hal apa? Ini lagi musim apa bagaimana? Kalian lagi pada ganti OC. Kalau kalian yang pada ganti OC, kenapa bawa-bawa gua? Kalau kalian yang lagi resep ganti OC, ya udah sana. Ganti OC apakah real? Kalau saya masih seperti sebelumnya. Masih seperti sebelumnya. Ngomong apa gue? Masih sama. Ini kayak gini nih strategi-strategi. Nggak jelas ini jadi gak santai ya. Ini game gak santai ya. Nanti tampol-tampol. Anjir gue belum pernah menang kayaknya. Enggak gue belum pernah menang. Strategi gak pernah gue menang. Lagi meta mai. Iya. Oh gitu. Gak tau gue gak pernah menang anjir. Gak pernah gue menang kayaknya. Mati mulu sebelum 10 menang. Parah men. Game anjir. Game rusak. Pake yang total aja gampang. Emang. Cuma ya mumpung bosen atau bosen ya kali. Kalo yang menang total roll mulu. Depan Mai. Beli ntar jual lagi. Kalau menang roll depan maksudnya. Ini roll. Itu roll tuh gue ngeroll. Ini monyet lagi, monyet aja terus. Monyet udah 3. Ini gua enggak usah. Bisa 2 lagi. Ya. Oh bisa 2. Nah, penuh tuh. Penuhin aja dulu ya awal mah kan. Anjir, gak jelas deh ini mah game. Roll depan sendiri, ntar maksudnya liat. Guling-guling ya. Ke depan. Ngapain amat? Kalau menang suruh roll apa maksudnya guling-guling ke depan? Kalau ada super chat begitu ya kagak gue ladenin ngapain amat? Ini komentar secara gratis bilang begitu apa? Ah balik lagi 5 ya. Anjir ini apa deck yang ini susah banget jir. Lebih gampang sabung pituber daripada sabung binatang anjir. Tinggal pancing. Ya kalau level up dia ini. Ini kudu jual-jual terus ituan gitu kah? Anjir, kagak ngerti dah gua. Pusing sendiri ntar lu. Oh, kalau kayak gini kayak ginian mah. Tapi gua tadi main kayak ginian ya. Sabung fans, betul. Sabung fans. Betul. Lebih ini lagi, sabung fans. Ini apaan? Ini apaan anjir, enggak ngerti gua kalau dia dijual. Oh ya, gua tadi tanya ke tukang TBC. Gua kan tadi berobat kan ya? Apa tuh namanya? Bukan berobat, sebutannya apa sih? Sebutannya apa? Bukan berobat. Apa sih sebutannya? Lupa gue. Kontrol. Check up. Check in. Pala lu check in. Check ya in. Kontrol. Tadi gue kontrol. Tapi ternyata obat TBC maksudnya ya selama gak lewat sehari sebenarnya. Tadi gue nanya gitu kan gue kan kayak ngomong ke dokternya gitu. Dok ini saya kemarin udah dua kali kelewat setengah jam gimana dok? Oh selama gak lewat sehari katanya gak apa-apa. Memang ditemukan kayak di tiap jamnya. Ternyata yang penting kalau kayak gak kelewat sehari amat gitu. Berapaan harga obatnya bang? Wah gak tahu gue gak pernah beli. Anjir udah habis berapa ini?
Udah habis berapa strip kayak gini yang gede-gede gini, anjret. Sekarang yang ini sisa 3. Tadi udah dapat lagi. Astaga. Awal-awal mah gua ini banget susah banget minumnya. Sekarang udah bisa sekali 3. 3 3 pil. Sekali 3 pil, sekali glek, mantap. Udah terlatih gua. Tadinya mah dongo banget. Lu TBC mai. Iya. TBC gua. Double lagi TBC-nya. Anjrit. 2 TB. TB-TB. Pro player. Masih berapa bulan lagi? Minimal minimal 5 bulan, tapi nggak mungkin 5 bulan sih. Ya kemungkinan 1 tahun lah ini pengobatan. Ya at least 1 tahunan kayaknya. TBC. 1 tahunan soalnya juga 2 lagi ini gua TBC-nya. Jadi bukan 1, anjir 2 TB TB paru ya, TB usus ya, dua-duanya anjir combo. Jadi ya mantep dah. Selamat menikmati lah gitu lah ya. Ya udah. Oh gak eh. Enggak gay gua. Lu kali. Gua mah enggak. Game ini lain. Ngomong apa sih lu? Apa tuh? Pagi sensei. Lagi. Udah capek lah. Serah lu mau game ngomong apa. Rupanya. Ya iya. Game ini. Cuma anjrit sumpah dah, ini game susah. TBC to be continue. Betul, berlanjut. Berlanjut sampai berapa tahun ini? 1 tahun ini pengobatan, anjay. Selamat menikmati dah. Nikmat banget emang. Bayangkan. Masalahnya bukan apa-apa ya, kalau lagi sakit begini tuh nyusahin anjir, nyusahin orang. Semangat, Mai. Ya. Kalau kalau gua mah ya sebenarnya biasanya yang enggak enaknya tuh nyusahin orangnya anjay. Nyusahin keluarga gitu kan. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan tuh mati begitu doang. Ini strategi gua aja salah kayaknya nih. Oh, rollnya free, free roll, nice. Ini apa? Oh. Oke. Udang bagus. Kalau kalau buat ngejual-jual ya, jual-jual. Ini lumayan nih, tapi nggak ada yang ngesumon ini apa? Boy, cuy. Oh, ini ada dia. Siapa yang gue buang? Monyet. Apa-apa dia free roll lumayan. Ini lo, buang lo. Nah. Garlic. Dapat garlic. Boleh lah. Tapi nanti dia terus sore dia lo, dia spawn ulang kan. Nih? Sabung ini sabung sabung fans. Sabung fans. Ya, Bang. Oh, ini ini nge-spawn juga dia. Sama aja. Kasih makanan aja kali. Ya lah. Mana tutelnya? Gak ada di sini di inian ini nggak ada tutel. Di deck satu lagi. Jadi nggak akan ketemu dia, nggak akan ketemu sebagai musuh, nggak akan ketemu di deck sendiri juga. Wah, wow, mantep nih. Suka sih suka, mau padahal gimana? Kesukaan hanya. Udah dia udah ini nggak penting lagi sebenarnya, dia tinggal jual lagi tapi nggak ada yang bagus. Nggak ada yang muncul yang bagus. Mungkin kasih garlic kali ya. Jual mai. Apa yang dijual masalahnya? Dia lemur nih ya, lemur nih. Lemur kayaknya monyet. Monyet ngapain sih monyet? Oh, kalau dia mati gue dapat free roll. Eh, kalau dia mati.
Kita di menang. Berarti dia taruh depan biar dapat free roll terus ya. Soalnya pasti mati. Lemur nih jual nih. Boom. Ah. Tapi dapat garlic ini, iya, coy. Tikus jual lagi. Nah, dia depan oh dikit nih. Tikus. Oh, iya. Betul betul betul. Ya, dikasihnya ke situ. Anjir, ke random kan. Lu dikasihnya ke depan dong banget. Jir. Tikus ini. Free apple. Buat apa, anjir? 3-3 juga ya. Ganti tikus, tikus ini. Halo, Mas Mark. Serius lu. Ganti ke tikus jual lagi. Jual. Iya, bisa jual lagi. Aduh. Oh. Season universe itu. Ini kalau gua beli ini, yang ini hilang ya? Ini tier berapa sih? Tier 2. Okayu Aki. Kenapa tiba-tiba Okayu Aki? Lu kalau ngomong Okayu gue ingetnya Okayu Muna ya. Dan summon. Ya ini mah summon. Enggak ada gua, enggak ada main di summon sini, di sini. Mau buka main 4 menit lagi Titi. Di sini masih lama. Ik emang the best. Ih cuma beda waktu anjir. Beda waktu. Wita. Kok dia 3 sih? Dong amat mainnya. Protak dong. Mainin cuma 3 binatang. Bagus sih, gue jadi ini. Oh enggak, stream jelek. Di mana ngasih darah sih, ngasih darah. Cuma kalau gue main jual-jual terus, cuma apa yang mesti gue jual? Oh, kapibara. Aki, aki. Oh, bagus cukup. Mana all gak ada. Lu ngomongin yang gak ada mulu. Pak Ustadz lihat Pak Ustadz ada yang sabung hewan Pak. Lu ngomong sama orang yang lagi ini sabung. Ini apaan summon level 1. Ini gak ada summon-summonan masalahnya coy. Oh, kalau gue punya toy. Tikus abu man. Ini bukan tikus abu anjir. Itu emang itu tikus. Emang itu tikus. Oke. Kerabatnya tikus yang bulunya tebel. Yuk. Jir. Karena de lucu JGA ternyata bang. Ya iyalah pakai nanya. Ini kalau beli. Kalau dia yang dijual. Gimana? Tapi ini selesain dulu. Apa? Oh, equipment kaget gua. Kalau dia dijual, tapi duit gua udah sekarat. Lu freeze dulu. Lah, pemalu. Karena dia jago juga main pro sex mai. Saya bertarung dengan kekuatan Raja Julin. Maksudnya? Kalau dia dijual, kasih
ngasih 33%. Nggak ngerti. Kode dijual? Ya. Cukup, Mai. Cukup apa? Kanji di kaosnya aja Empat gitu cukup, empat, empat tulisannya apanya? overwork spirit kalau belum. Kicknya asik tuh hanya ama kanade duel pro sex. Wah. Pets. Iya. Kenapa emang? Kenapa nggak dipenuhin? Gue ngerasa kurang mulu anjir. Kalau dibeli dia dia nambah stat. Tut tut tut. Nah. Oh. Kalau beli dibeli lagi dia nambah stat lagi. Kunci dulu. Gila prosex gimana tuh duelnya? Beli jual strategi. Ya, skor gak sih? Aduh. Aduh, mantap. Ini stat di awalnya lumayan. Tapi nanti pasti di late game meninggal. Oh, kan dikeluarin lagi. Wih, mantep lu. Mantep lu. Aduh, Boleh tuh, ini kongkola. gua jadi ada terus. Prosek mah skor. Iya kan, skor anjay. Emang bisa koop gitu kah? Apaan sih, terus strategi Dia jual tuh koop gimana, sampai Jir? Gue berlima. tolol banget. Strategi jual. Jual apa? Ini jual. Dapat satu, ini. Terus kalau ini gue jual, dapet coklat. Kasih ke Animal sini. trafficking. Trafficking, animal trafficking, anjing. Banyakin carbonara, Mai. Carbonara tuh apa? Bukannya makanan. Friendbot. Oh, kalau jajan. Start of turn, give random frozen. Kudu main frozen. Kudu main frozen. Selamat pagi, Bang. Selamat Capinara, pagi. anjir. Tolol, kapibara. Carbonara dong. Tapi dia dia apa sih? Resumen toy box boot is level max carry. Oh. Level 1 toy. Ini enggak ada summon inian lagi, enggak ada. Oke lah, lu maju monyet. Ini monyet kan ya? Tamarin tuh apa, jir? Oh, tamarin gue malah ingetnya ini ya, anjir, alat musik. Bukan. Apaan yang alat musik tamborin? Beda lagi. Tamarin ada binatang, jir, di sini mah malah jadi belajar nama binatang. Gak tahu. Aduh. Meninggal. Tamborin, Tanjiro. Pala lu Tanjiro. Monyet, Mai. Iya, kelihatan itu monyet. Bentuknya mah ada kelihatan. Mas bro. Oi. Ini monyet kayaknya nggak. Dia statnya bagus tapi ah. Oh, ininya Mas Bro maksudnya. Kapibara. Jir, gue malah jadi ingetnya Jirom, Jirom. Mas Bro ketika Mbak Sis. Oh, ini ada. Ini kayaknya jual deh dia, dia. Ini yang jual. Lu, cepet lu. Anjir. Oh, ke sana. Sumpah kagak ngerti banget gue. Start battle, make the first enemy weak. Kayaknya jelek. Bingung. Friend summon, emang di sini ada yang nge-summon? Gak ada kayaknya. Ini free roll.
Haiya. Sulit. Sumpah di deck yang ini susah, cuy. Di deck yang ini susah. Bang, kok timeline GW isinya pekora beli monyet? Anjir, gue gak Olah. tahu malah. Gue gak tahu Pekor beli monyet. Ini kalau ini monyet yang ini malah ngerusak toy. Dongo sekali. Monyetnya gak guna. Gunanya dikit banget. Kenapa di sini banyak banget monyet, anjir? Banyak banget monyet. Banyak banget monyet. Oh. Apa itu? Ya itu apa? Nah, kan tadi habis nganterin makan ke Amri. Ya. Terus masuk ke Superindonya. Oh, di Superindo ya. Kok lu ngatain viewers lu sendiri? Apa? Nggak mau diparkir. Ngapain ini terus dia? akhirnya min, Nana ngomong tuh kan sama-sama nggak bisa ngomong ya sama awak kagak benar ini kan ngomong sama orang tapi itu udah terpaksa banget. Tolong panggilin Muri bisa nggak? Idenya lagi kerja dia nitin gua emang kenapa tuh sama cerita ini nganterin makan tadi nggak boleh parkir juga sih dia 2.000 ke Superindo tapi kalau nggak kan telepon aku ah padahal mah kalau itu mah ke tukang parkir bilang lupa bawa duit atau nggak bawa ini tinggal ngomong cewek siapa itu ribet ribet banget ya padahal kalau misalkan kalau misalkan maksud. kalau misalkan itu mah tinggal bilang aja maaf gak bawa duit ribet-ribet nyari orang buat minta duit 2.000 ribet ribet Adeknya. aneh iya deh deh bisa bisa bisanya malah malah meribetkan diri sendiri ah ini ngesumon nih Lagian tukang parkiran lebih kaya daripada elo pada nggak bisa wakaf. gitu sih 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 si. Hampir gue jual dong gue punya duit freeze aja bro cancel tuh apa maksudnya. JW pernah di posisi itu bang akhirnya ngerecehin duit dulu. Ngerecehin duit Kapan dulu. itunya? Ini gelut. Tampol, tampol, anjay, tampol. Aduh, tampol, tampol. Aduh, aduh. Seri anjir. Ah, ampas. Susah banget make di deck ini anjir. Gokil juga wakak. Susah, susah make deck ini susah banget. Kalau tukang parkir Indomaret dan Alfamart jangan bayar mereka berdua. Kenapa emang? Mungkin udah bayar. Ini kenapa jangan bayar? Nanti diomelin, nggak boleh balik lagi lo ke situ. Ini nggak ada level up lagi apa? Astaga. Sumpah strategi di deck ini tuh terlalu sulit. Gak biasa. Ini apaan? Before attack dapat duit. Jadi setiap attack dia ngasilin duit, anjrit juga loh. Kasih bawang ini apa? Kasih bawang lah. Curau dulu abis itu. Gak ada. Ini dari tadi nggak dapet loh yang apa yang duplikat ini kayak gak emang game gacha ya terus kayak duplikat biar kayak gen kayak misalkan kayak game gacha aja Jepangan juga kayak genshin genshinan gitu kan kudu duplikat supaya anjrit ke bantai hah anjir seri ah enggak bodoh anjrit kagak seri dia ngesumon dongo dongo panggil lagi mantap. Ih, anjay. Wow. Boleh nih. Terlu, terlu. Lu. Turun. MPT. Ah. Oh. Tier 4. Boleh nih. Apa yang gue jual? Siapa yang gue jual? Lu ah.
apa ini? Tier 4. Boleh, boleh. Mantap, Mai. Ya, iya, Bang. Last enemy, lowest health enemy. Break, give the front most. Tapi kalau break ini setiap 2 turn anjir. Setiap 2, 2 iya. Oh, ini start battle 6 ke darahnya yang paling sedikit. Kelas enemy musuh yang paling belakang. Wah, antara dua ini yang mana nih? Yang tengah apa yang kanan? Mending yang mana? Tadi lu. Gua cipen kan king, gua siapin buka apa deh? Siapin buka dulu. Yuk, eh. Ini ceritanya temanya malam, gimana? Kaget gue baru ngeh lagi didengar pas didengerin suaranya suara jangkrik. Gimana nih? Pas enemy. Ini aja. Ini apa? Nambah darah. Siapa yang butuh darah? Oh. Kapibara. Ini lu squirrel. Kapibara kunci. Oh. Tak ada. Oh, ini boleh nih. Kopi. Ini jadi tapi level 1 iya. Jadi 2 kali lipat kan itu damage-nya. Boleh tuh. Di duplikat, tapi siapa yang bakal dikorbanin? Kayak si bebek ini dah. Tapi ini paling dia ya. Karena ini kan akan disumon terus. Ini freeze lah. Boleh nih, lemon. Cheer, lemon penting juga ternyata. Lihat deh. Waduh. Boleh juga. Aduh, wah anjir curang ini mas. Meninggal lah. Gimana cara lawannya? Gak mungkin lah. Orang gila lu. Darahnya baru gede-gede banget. Kayak apaan dia? Darahnya anjrit. Gimana? Lu buang. Lu ganti. Terus lemon. Acau men. Mending lu lemon kayaknya ya. Lemon mending. Terus siapa lagi ya? Buset ngabuburit malah sabung. Sabung bor. Boleh nih. Kocok. Kapibara lagi. Cier. Kocok. Oke. Confito. Higher tier, emang ada yang mau gue naikin, gak usah lah. Ya, ngabuburit, ini kan. Cepret. Ush, cakep coy. Boleh juga itu, jadi 2 kali nyerangnya. Wih, aduh. Boleh, tapi serem amat. Oke, mantap. Aduh, nyawa gue sisa 1. Ayai. Boleh nih build gue kali ini, tapi darah gue udah pada sekarat. Ai. King toy. Fuck you, apa yang mesti gue jual? Ah, kambing lu. Ini dia nggak tapi guna juga sih di build yang kali ini. Coba. Waduh, gue. Oi. Tarlu nih.
Nih gua gak nih gak serem nih. Kalau lumayan toynya, toynya. Kalau gue jual, dia dapat toy yang bagus. Apakah dia bakal lebih jelek dari ini? Ini, please lebih bagus. Ah, bagus, tapi enggak. Ini Pokemon. Ih, Wih, menarik anjir. juga. Digimon ini. Anjir. Wah, salah gue. Fuck. Dahlah pakaiannya. Salah gue. Salah Bosan. jalan gue. Anjrit. Kalau gue ambil salah satu dari ini, dia nggak si si Charmeleon apaan lah ini, tuh si Ijo dia nggak akan ngecopy karena dia ngecopy di battle, gak guna. Hah? Iya kan ya? Iya gak sih? Iya gak sih? Ah, gak guna, jir, gak cocok. Ah, ya. Aduh. Ah, Wah, itu ya buang-buang. gacha toh, Wakak. Skip. Wondrous toy. Ya. Ah, dong. Please, sesuatu apapun buat ngegantiin. Girlfriend's boy, oke. Okay. Friend boy. Dia dapat. Kalau gue jajan ini kan. Oke. Okay. Tapi statnya bagus banget. Ini statnya bagus banget. Tapi ini kok dijual lagi? Ntar tapi dijual lagi nya. Paralamen. Paralamen, paralamen. Lu kunci dulu kali. Ha. Oke. Oh, nyawa gue sisa satu lagi ya? Anjrit. Aduh, musuhnya ada kambing juga nih. Bisa kali, bisa kali, bisa kali. Aduh, darahnya gede banget. Oke. Mantap. Cakep, 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 cakep. Ini gue jual. Weh. Mantap. Oh, boleh, 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 boleh. Bisa, bisa, bisa. Durian. Oke. Kenapa nangis? Ajen tuh depan ya? Ajen tuh yang depan ya? Ini dia pasti brok nih. Ajen tuh depan ya? Mana yang bisa gue jual? Gak ada. Ini monyet sih. Tapi dia statnya nggak bisa ngegantiin monyet dan ah. Boleh nih, tapi ah. Gacha dah. Boom. Masa gacha banget sih ini game gacha, game gacha. Di situ buka puasanya jam berapa, Om? Di 6 lewat berapa sih? 6 lewat ya? Kiri kanannya. Oh, Ajen tuh kiri kanan. Kanannya. Ajen tuh kiri kanan. Gue kira depan. Ini freeze dulu. Kayaknya menarik. Gue belum pernah nyoba pakai yang ini. Kalau dibeli, free milk. Free milk. Oh, coklat. Ih, apa sih ngebok? Wih, achievement. Ini apaan? Catfish, jir. Apaan bahasa ini Indonesianya? Kayak magic chess gak sih? Magic chess apaan? Ini dia. Ikan lele. Dia lele. Bakal balik lele. Lagi. Kalau mati balik lagi. Buka dulu guys. Yo, buka buka. Makan makan. Sini masih masih entar, masih entar. Masih santai dulu gak sih? Ini monyet, monyet buang kali ya. Tapi lemonnya kepake banget, belum ada lagi lemon, anjay. Lemon lumayan anjir. Dua kali less damage 7. 7 damage. Gila lu itu paling OP, men.
OP lemon anjay. Pakai aja semua lemon. Cier kalau mau lemon, mon le, moncong lele. Ah. Bingung. Dinosaurus. Wow. Gak tahu gue ini apa. Lah. Lumayan ini aneh. Lo Dino. Ada di Cier. Lajur. Duh, itu monyet ya. Kalah dong. Wakak. Anjrit. Monyetnya. Kok bisa sih nge-build darah gede-gede begitu tuh gimana anjir? Gak pernah menang gue. Oh lama, claim reward. Apa? Dasar Allah. Monyet. Monyetnya OP. Jir, satu game aja selama itu ya? Enggak, apa gara-gara gue ada budgetnya kebanyakan aja? Ini loh. Misalnya kalau pakai yang turtle pack ya udah keseringan. Memang pada bagus-bagus memang. Turtle pack itu pada bagus-bagus. Bisa udah tamat. Bukan tamat anjir. Ya kali tamat. Kagak ada tamat kayak gini mah. Kagak ada isinya. Mainnya cuma gitu-gitu aja. Game enggak jelas aja gitu. Bukan ini apa ya? Sebenarnya bukan game ini tapi game yang buat kayak lu lagi ngabisin gak waktu gabut aja gitu. Yang enggak perlu fokus. Perlu sih anjing fokus. Gimana ya? Enggak tadi gua kayak di rumah sakit, gua coba main lagi, gua jadi pengen main lagi makanya di stream ini. Di rumah sakit anjir bosan banget, ngapain ya nungguin dokter lama. Udah gua coba nge-scroll HP terus oh iya gua punya game ini. Gue coba main asik juga gitu buat ngabisin waktu. Pure udah buat ngabisin waktu bosan aja. Game apa ini bang? Game di open world ah. Ini game HP. Hah? Ntar ada achievement ya? Achievement or snack apaan? Hah? Iya. Super Pet Auto. Oh snack ini. Game HP iya ada di HP ada. Super Auto di Steam Pet. Ada Super Auto Pet, Super Pet Auto, Super Auto Pet. Mulai lagi, nggak ngerti gue mainnya. Oke, lu masuk. Oi, tennis ball, langsung nampol musuh tuh. If you have toy, oh mantap nih. Kalau gue punya toy, darahnya gitu. Ini nggak ada buat sistem jual-jual. Oke. Okay. Itu lawannya NPC apa player sih? Maju tokek. Apa ya? Nggak ngerti gue. Ya bukan orang asli lah, tapi mungkin setelan orang asli. Gimana ya? Bekas settingan orang kali kayaknya mah istilahnya. Kayak tadi bekas battle gue itu kayak ke record terus nanti kayak ke turn 2 kayak gitu dah kagak ngerti tuh gue jawabnya juga. Dibilang AI juga bukan, dibilang manusia juga bukan. Oke. Game apa nih Mai? Sabung binatang. Ini tampol-tampolan. Small Believers. Nama gua kali ini Small Believers. Cier, kok dua sih? Kok dua sih? Ngapain? Gekko. Kalau dijual dapat apel gratis. Kalau ini kalau dijual dapat. Raya lu iri ama Oliga. Kenapa Jir? Pertanyaan macam apa itu anjay?
Oli pelukan sama Suise. Ya Allah. Gak biasa aja. Mau ada Oli atau tidak juga Raya gak akan pernah bisa pelukan sama Suise. Itu bisa online. Aku iri dengki. Oh, baru inget Gekko tuh Kaori. Ada rengketnya. Ada rengket. Anjir. Fine. Oh. WTF ada reng. Ada rengketnya. Dua. Gas rengket. Apa enggak ada anjir mana enggak tahu gimana. Hah? Ini apanya sih? Apa? Salah pencet goblok. Duitnya gak dipake. Eh bukan. Oh. Oh itu rewind ya? Rewind yang tadi. Oh itu rewind yang tadi. Kaget gua. Duitnya belum gua pake masa udah mulai duluan anjing. Kagak dikonfirmasi-konfirmasinya amat. Salah pencet kaget gua. Ada sini, yang cuman. Versus player. Versus player? Main. Oh. Ya apaan sih gak ngerti deh gue. Ini kalau dijual terus keluar lagi jadi... Hah? Oke, okay, nice. Kalau dijual dia ngesummon pet yang satu di tier yang sama. Oke. Okay. Gak ngerti. Selamat berbuka, Pak Mai. Hehe. Belum di sini. Lu selamat berbuka aja lu. Belum. Ngarang lu. Belum, jir. Di sini belum. Hah? Oh, gitu. Oh, gitu cara. Oh. Ya. Di sini belum. Di sini udah maghrib. Nah, coba udangnya dipakai nih. Udang kalau ada di awal-awal. Di sini berapa menit lagi sih? Kayaknya 5 menit atau 10 menit lagi. Kayaknya. Wah, curang dia udah pakai tisu. Curang loh. Aduh. Aduh. Sakit, Bang. Anjir. Curang dia pakai tisu magic. Seru banget. Happy bara. BTW tadi gue lihat ada mobil striping dekal KLA lagi parkir keren lagi. Mobil striping. Striping. Oh. Cir, kedengarannya aneh. Oh, kalau ada yang dijual. Oh iya. Oh iya. Gue lupa. Oh. Bilang aja Itasya, Bang. Iya, sama aja. Ya mobil berapa ya ini aneh, mahal ya. Mobil mah mahal, kacau. Yang dekal Kaela itu temen gue. Mobil. Gue kira dekal buat Gunpala doang. Corolla second my. Ah, dekal mah. Yang tadi gue lihat dekal Kaela kimono. Iya, mobilnya Fortuner warna hitam. Tampol. Kalah mulu ah. Lemah-lemah banget sih. Ayolah, Bung. Please lah. Ayolah, Bung. Man. Kebantai monyet. Kebantai mulu, anjay. Ke
Kebantai monyet kan. Kalau gue ngomong kebantai monyet. Ini momen skill isu atau isu skill? Ini momen bejir sih. Alah, mana nggak ada sugar apa sugar glider apa apa sih bahasa Indonesia ini? Ya silakan. Hah, udah nggak jelas ini mantai. Build macam apa ini? Gak jelas banget. Alamak. Sugar Auntie. Apa maksudnya? Ah. Reset. Iya sih, cuma nggak apa-apa paksain dulu. Terbanget, jelek banget ini. Ah, masih gue jual ini. Entar dulu, roll dulu. Nah, ini lo. Aih, tapi siapa yang bisa? Oh, ini ada toy tuh. Gue pengen coba building sebelumnya, coy. Yang unlimited toy build gitu. Lalu meninggal deh. Nah. Siapa yang gue buang? Kalau toy dia dapat 4 darah. Bolehlah. Kalau ada yang dijual, kapibara, jual lah. Ini dia yang mana yang masih montoy, lemur ya? Lemur. Oh ini nih. Dapat garlic gratis. Kurang sih, cuma ya udahlah. Kurang sih, apa coba? Garlic gratis. Sama ini gue kasih garlic ke siapa ya? Lo lah. Garlic gratis, terus emang depan bakal dapat garlic. Oke, okay. Let's go. Sampai diduplikatin. Garlicnya nggak ngedobel ya? Anjir, percuma. Ini kameleon nggak ngeduplikatnya nggak guna. Oh gitu. Oh diduplikat juga, tapi kalah tetap anjir. Hah? Oh. Draw. Oh, diduplikat tapi ke depan dia. Oh, gitu. Mantap. Boleh. Boleh. Tuh lumayan dapat achievement. Makanya dipaksain aja dulu. Nah. Ini lemur pengen gue ganti nih. Lemur udah gak guna. Sel. Ganti sama ini nih. Oke. Okay. Ini apaan dia? Wondrous Toy itu apa sih? Ini nggak bisa dikasih contoh ke apa? Bakal dapat apa gitu? Anjrit. Kagak dikasih tahu. Udah ngataknya gede. Udah ngataknya gede. Dia base-nya malah iya sekarang dapat 77. Tadinya 22 anjir. Defense 2, attack 2. Jelek banget padahal. Hah, ya udah. Gaskan dulu. Duh, nyawa gue sisa 3, eh. Jadi garlic semua ini. Jir. Pemegang garlic jadi 3. Cepret. Oke. Boleh lah. Dapat lah ini menang kali. Menang lah. Dapat ini. Asoy. Boleh. Duplikat. Weh, mantap. Setiap break dia oh ke depan belakang ya, wish anjir. Aduh. Salah posisi. Ah, boleh nih. Ah, udah boleh nih. Setiap ini break dia bakal ngasih start. Oke. Okay. Garlic mulu anjir. Ini apa? Empty space. Ini apaan sih apukado? Ah, duit. Ini apaan? Kalau dia meninggal, dia ngasih start. Semen random nostalgic. Oh, no.
Nggak, udah ini aja dulu. Oke. Ini apaan deh? Oh, kalau ada toy dia dapat darah. Ini apaan tadi? Frontmost. Oh. Salah nih. Oh, udah ajen, coy. Ajen, ajen. Ntar dulu tapi. Ini udang gue jual kali ya? Ya kan gue nggak puasa ya, kenapa gue kayak lu harus buat buka puasa anjir, lupa gue. Buka, buka. Buka. Kayak merasa buat harus buat gitu buka puasa. Oh iya gua juga. Gak puasa, lupa gue. Kesuan level tier 4. Terbawa suasana. Tuh. Ini nih nggak bisa tahu ini apa. Toy toy di sini toy nggak ada penjelasannya apa ya? Nggak ada jir. Nggak ada penjelasannya toy. Parah banget. Nggak ada penjelasannya toy. What? Kan gue udah nggak banyak jual-jual lagi nih ya toy. Ah. Coba aja. Iya, coba-coba. Ini lagi. Toy gun, last enemy. Lost halt. Ini lagi nih. Pakai ini, boleh nih. Terus sekarang dia udah nggak guna. Karena dia nggak guna, dia cuma buat ngesummon ini bakal kesummon terus sama si Flying Squirrel. Nah, sekarang gue mesti naikin stat aja dulu dah. Naikin stat siapa ya? Flying Squirrel bakal gue pakai terus, jadi ya naikin darahnya dia. Oke, okay, let's go jalan. Coba dulu. Aduh, darahnya gede itu. Ini gini. Mantap, udah mati duluan mereka. Wih. Mantap. Wah, udah cakep ini. Darah gue setiga tapi tinggal naikin-naikin stat ini. Tinggal naikin stat. Lu jual. Lu datang stat pada naik. Bur, mantap. Sebenarnya tinggal jual lagi sih, tapi apakah ada yang lain? Ini sebenarnya dia gak penting Gecko nih. Tapi ya udahlah. Udah lumayan nih, udah lumayan nih. Gecko naikin apa nanti cari yang lain ya? Gue bingung. Naikin stat dulu, yang penting naikin stat. Enggak. Iya sih. Wah. Oke. Ini apa nih? Apa nih? Ntar lu, ini gacha nih. Ini gacha gak apa-apa buat informasi. Boom. Start battle. Give all pets random perks. Hah? Hah? Gimana gimana? Ini gimana sih? Ini yang mana nih? Evil book, empty front space. Maksudnya summon 1 6/6 grid 1 in battle that deal 6 damage to all other pets. Bisa bagus, bisa jelek. Start battle give all pets random perks. All pets tuh all. All-nya gua apa all keseluruhan? Anjing semua ini pan. Gacha. To all other pets. Ini Pandora nih. Pandora nih, ini gacha nih. Ini gacha nih. Ayo coba, gak apa-apa. Wah, tolol sih ini. Ini main tolol ini. Ini main tolol ini, ayo.
Iya, musuh juga kayaknya dapet. Ini mental loh, hayu Sebaiknya kita jangan mental. bergabung. Kita mental loh, hayu let's go. Asoy di giveaway coy. Gak tau. Anjing dua lagi efeknya. Entar dulu, demi enggak mungkin enggak bisa dua efeknya dong. Hah? Ini aduh ini main apa dah? What the hell? What the hell? Anjing. Gak terlalu chaos, anjir, apa sih? Apa sih? Gak jelas! Rusak semua! Rusak semua build gua, anjing! Wah! Tolong! Ah, build gua rusak, anjrit! Sudah dibilang. Anjrit! Ya Allah... Jangan gegabah. Mana ada yang bisa nge-summon lagi gak? Oh ini nih. Summon bang. Nah. Break. Oh setiap rusak. Start battle. Remove level the highest health enemy. Ah boleh boleh. Oh lama. Rusuh banget. Lu bad dog nih. Anjrit lu. Gila juga lu. Jual ganti ini kali ya. Tumbalin anak durhaka. Agak kambing juga dia. Bukan agak kambing, kambing banget dia. Kelakuannya anjrit. Kasihan. Memang. Serem banget anjir. Oh lu tandain dulu nih, lu yang punya ini kan. Dia yang punya apa yang apa per, apa apa toy yang apa buat nge-nampol dua kali buat nampol sekali. Kalau ini toy yang sekarang gue pakai 40% darah musuh yang paling gede apa itu yang 16 berkurang 40% joss tuh dua kali tuh mampus kagak ada darah musuh yang darahnya tinggi anjrit. Oh my god bisa lah. Oke okay, let's go. Boleh nih, darah musuh dikurang 40%. Asoy di giveaway coy juga. Oke. Tadi musuh ada yang bagus gak sih? Tadi musuh ada yang... Oh ini. Curang lo. Gue gak punya. Boleh boleh. Ini kenapa gua freeze ya? Jir kaget gua. Ngomong lu. Paisam, Klipsor. Situs. Tolol. Bisa main. Kalau ngirim. Nanka, Japan no banka? Itu Nihon no banka? Oh, Nihon. Nanka tsukutte tari suru, Nihon mo kyoryoku shite tsukutte tari suru nka? Apa? Kerja sama? Shirenai. Kerja sama dengan Jepang. Kerja sama betul sih. Kerja sama antara bangsa Indonesia dengan Nihon, Nippon. Dai Nippon Teikoku. Kerja sama, jangan salah kerja sama lo ya. Kerja sama anjrit. Lu kalau bilang apa ini kan kerja sama anjrit. Enggak kerja sama gini. Buka bang. Apakah Anda pernah lihat foto waktu presiden pertama masih di masa-masa masa-masa menyuruhnya anjrit. Udah. 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 Form tier 6. Ini aduh. Ini tier 6 tuh ada apa? Toy-nya tuh yang mana? Mana sih gue pengen ngeliat toy yang mana aja, toy. Nih, toy from tier 6. Mana gue tahu toy from tier 6 tuh bagus apa enggak? Haya. Thank you Sam BTW. Ih.
dulu ah. Freeze, freeze. Gue bingung. Kayaknya makin tinggi makin bagus. Iya, tapi ini gacha masalahnya nih, coy. Ini kan udah kurangin 40 health nih. Coba ya, udahlah gacha ah, namanya juga nyoba belum udah pasti gue juga udah kalah mulu. Biarin. Apa nih? Kalau rusak, start battle, coconut ignore damage once. Knock any back attack at an hurt. Start better give front most friend peanut perk. Paling depan auto dikasih peanut peanut. Kalau peanut, knock any pet attack at and hurt by this. Huh? Wait, gua, huh? OP dong. Enggak, ini hah? Bentar. Enggak lucu ini. Kalau bisa dikali 2 OP ini. Bentar. What? Bentar ini. Coba sistemnya bagaimana? Coba diduplikat gak itu skillnya? Oh iya dong, diduplikat dong. Iya gak sih, gue nggak lihat deh. Gang. Iya gak sih, cier, pumanya ada 3. Kenapa gue freeze? Gue pengen taruh puma. Cir pumanya terus. Enggak. Iya itu di duplicate. Oke. Anjir gue bingung nih. Auto knob paling depan. Iya kan ya? Kok ini jadi 3 gak? Yaudah! Bangsat! Peanut semua! Woi coy! Ini apa? Curang! What the hell? Behemoth mundurin gasik. Parah. Mundurin. Siapa yang maju? Ya maju lah. Jir, what? Oh ya, item power up. Ah, ini pie pada mana power up? Nggak ada, nggak muncul. Tapi gak apa. Oke. Ntar ini OP dong tim gue. Iya kan? Iya dong. Jir, what the hell? Ini jadi 4, ada 4. Menang nih kayaknya. Ada 4 itunya. Pinate. Power up ke siapa? Okay. Ke siapa? Man. Behemoth kah gue taikin terus semuanya? Enggak, mending diseimbangin kalau kata gue mah. Apalah, terserah. Weh. Anjay. Boleh. Oke. Okay. Ini, what the hell? Nah, coba bener gak sih ini? Ini menang dong, bisa gak sih? Aduh, jangan bikin gue berharap. Anjrit. Red. Anjir, ini parah.
Wah, menang ini. Woi, let's go. Anjing, curang ini. Build macam apa ini? Gak sengaja. Wah, anjir. OP. Anjir, itu OP ini, curang ini. Curang ini, broken anjir. Apa itu? Kaget gua. Sam. Clip. Clip banget. Ah, si anjir. Tutuli lut. Build kacang OP anjir, suka gua. Di duplikat semua itu toy ini. Ini apa? Ini main toy, ini main toy ini. Ini. Tolot, ini mikir apa bikin kayak gini anjir gue. Dongol. Gak jelas ini. Ibarat kata Surya Brileon, build terlarang. Kacau ini. Boleh. Sebenarnya ini opsional sih. Ini apa nih? Namanya ini, yang ini opsional. Yang ini opsional. Dua ini sebenarnya opsional sih. Yang penting tuh ada tiga ini nih. Ini nih si hijau nih. Apa sih ini? Bunglon. Terus apa ini? Anjing, apaan sih ini? Pokoknya yang terbang. Terus sama ini nih, Leon. Apaan dah itu? Jangan publish stream ini. Tiga itu aja. Udah tiga itu aja. Terus dapat toy yang bagus gitu. Kalau toy yang bagus tadi bisa aja banyak sih toy yang bagus. Cuma gua enggak tahu ada di mana toy-nya. Bakal ada di mana? Tadi gua itu tadi dapat toy di mana? Di Stingray ya? Jir, gua enggak tahu itu toy peanut tuh dapat dari mana tadi, lupa gua. Bukan, Neng. Dari apa tadi ya? Adalah di tier 6 ya? Anjir, apa 4? Enggak tahu ah. Menarik. Wah, claim reward. Unlock Wizard School. Toy apa? Ada. Gimana enggak jelas ini? Customize dulu background. Kita pindah ke Wizard School. Oh. Sisa mandrit. Kagak ada. Maksudnya yang mana? Toy apa yang ada di kanan? Face blue smiling face. Dengan blue smiling. Toy yang ada di kanan. Face blue smiling. Oh, coba lagi. Jir, keterusan gua. Sekarang masih belum bisa nge-spawn toy. Buat yang di tier bawah dongo isinya. Apa binatang dongo? Binatang dongo. Binatang tidak berguna. Masih aja ngesimp Mia. Bang dongo. Dari Mongus tadi aku cek. Oh, ini bisa toy. Bisa play musik berarti Mai. Tenis. Tuh toy. Tadi pokok lagi buyut behemot. Bisa play musik, bisa. Ya, Puma. Kalau punya toy, Gecko bisa masuk. Dapat dua darah dia. Sekarang apa? Wet nuts. Kacang ternyata basah. Ternyata lebih intens daripada yang dibayangin, kirain game simple. Betul. Ini game anjrit sekali. Mati lu sih ya, goblok. Ah, woi. Udah aku masih 5, aman. Mana baru mulai juga udah bisa mati anjrit guanya. Serius. Kacang rebus. Baru mulai aja bisa mati. Kodok. Monyet. Oi. Apa? Adiktif ini game waka. Kacau. Aduh, mati ya. Aduh, mati satu lagi gua. Fuck. Bertahan gak ini bisa? Oke, nice. Monyet bertahan. Itu monyet apaan sih anjrit? Monyetnya zebra.
aneh banget. Wah. Sekarang toy gua habis. King Julian, ada monyetnya setelapak tangan lu ukurannya. Ini gua freeze, bodoh lah. Freeze aja enggak apa-apa. Baru mulai emang enggak jelas isinya. Lama juga gak nonton VTuber ini ya. Maksudnya? 4 ya. Oke, mantap. Aman, monyetnya tak ada masalah. Pekora. Get gold treasure map. Itu pekora as fucking monkey bukan sih? Hah? Ngomong apa lu? Oh, pekoras, pekoras. Di sini pekora x fucking. Hah? Apa sih ya Allah? Ngomong apa lu? Pepes mau. Bigfoot. Ah. Ngering bagus. Anjrit. Ngering bagus. Ha. Ini kodok. Apa namanya? Cudletot. Anjing. Di tier berapa tadi bakal ada adanya? What the hell? Kodoknya minta diklon. Anjir, anjir, lu curang lu. Wah, kalah. Darahnya udah bisa op, jadi anjrit bikinnya, bikin gecko. Bisa juga begitu, menarik. Bisa juga begitu, anjrit gak pikiran. Bolehlah, bolehlah. Ya, Nat. Itu nah, lawan Gura. Gura? Kalau mati, dia ngasih iniin ke belakang, oke. Okay. Udang. Ah! Pencet tadi ada. Gue pengen pakai building tadi terus tapi pakai kolaborasi. Ah, goblok. Ih, tolol. Babi. Paling okay. Susah kalau ketemu summoner atau build tank sih. Kayak pencet. Iya. Yeah. Summoner ya di sini kalau di build ini. Ada sugar daddy. Oh iya tadi sugar daddy dong. Tolol gua parah. Tadi ada itu. Nyarinya lagi gimana itu? Ah, tolol. Dongo si dongo. Atau si dongo. Idongo. Ah. Permen. Toy, tapi ada ini. Halah, sesuatu. Sesuatu tak ada kah? Oh lu, nah anjay, ini toy bakal ngehidupin terus. Ini dia bagusnya itu kalau ada toy. Ini toy ini kan selama ada toy dan ada dia bakal dihidupin terus itu toy, nggak akan hilang. Ah, tapi darahku udah 4 di sini dan belum ada kebuild apa-apa. Wow. Nah sekarang tinggal mainin toy ini. Enggak ding.
Lo free skill deh. Kok ada yang dijual-jual? Ya tinggal nyari toy bagus sama apa bunglon. Nyari toy bagus. Late game ini mah. Ah, aduh. Aduh. Anjrit. Lalu ah. Iya. Ah. Belum jadi apa-apa, Bor. Buta apa, Jebra? Walah. Buta apa, Jebra? Tak guna. Ini kagak ada yang nge-spawn toy apa? Kagak ada yang nge-spawn toy, anjir. Boom. Kasih makan. Nah, ini nih. Si lemur nih ya. Lemur nih. Siapa yang mau gue buang? Nih, lu. Jual ikan. Kok ikan sih? Lumayan ikan. Sesat lu. Jebra Shaming. Nah, oke. Tinggal yang ngeduplikat. Nggak ada nih ya yang ngeduplikat sih. Baru ngomong, mantap jiwa. Tot. Tot lu. Cabut deh, Tot. Thank you. Selama ini. Miss. Eh? Tadi gue dapat oh garlic ya? Garlic. Kayaknya mendingan ini deh. Garlic kan bikin... Bikin... Mending ini. Musuhnya jadi... Iya, musuhnya kasian jadi... Kasian si Toad. Sapu wai. Iya, mending sapu. Sapu, nanti skill sapunya diduplikat. Oke. Ah, lemur udah nggak kepake dia. Tapi nggak ada penggantinya. Ikan-ikan di freeze dulu, terus coba di... Apa ada yang bagus? Tidak ada. Mending beli ikan. Dah. Nah, skill sapu nanti bakal diduplikat kan sama dia. Pengen coba lagi bikin guilting tadi. Aduh! Pedang lagi! Toy musuh! Aduh! Anjir! Aduh, anjir! Musuhnya jadi... Ah! Ah! Wow! Jir nyaris banget satu darah! Ente Saweria. Ente Saweria. Dah lah. Apa emang? Netjet. Wee. Aman-aman. INTENS anjir. Gang. Bokil. Coba gue cek. Apa itu? Isinya apa memang? Hampir. Hampir? Oh yang tadi, iya. Lagu. Aqua. Rivalitasnya tinggi. Tahu? Tahu kayak gini nih SMP ya, aneh emang. Emang kalau ngomongin Saweria mah aneh. Mending deng dari tier 4 gak sih? Yang sword deh. Motret orang tidur ada hukum itu nyapa termasuk kartunka. Motret orang tidur. Ada yang cover mosawu. Pan sih lu? Lu kenapa sih? Toh, lu kalau ngomong begitu pas tadi siang mah toh. Lu nggak boleh puasa toh. Nggak berkewajiban puasa toh. Sampai pikir ada hukumnya tidak ya memotret. Memotret dua dimensi yang sedang tidur? Apa?
haus. Aduh, gue di penjara gaya, gue di penjara gaya moto ini karakter dua dimensi lagi. Apa? Ada pengacara yang bilang gitu. Hah? Si Allah, apaan? Tapi ini deh. Untung mudahmu kamu kul orang kurang sehat mentalnya dosa kasih. Tapi ini tuh deh. Gue ngerti maksud lu toh, gue ngerti sumpah, gue ngerti, gue udah bertahun-tahun udah ngobrol sama lu toh. Ya lu maksudnya kan lu nonton konten nih, ada pengacara nih bilang lu tuh bakal kena ITE kalau lu motret orang lagi tidur tanpa konsen gitu kan, terus disebarin di internet gitu kan. Terus lu karena lu ngelihat media share ini, lu jadi terpikir ke video tersebut atau apapun itu. Terus oh iya ini ada yang lagi tidur terus dipoto, itu kena ITE juga tidak? Gua ngerti toh lu maksud lu ke situ toh. Cuma ya please lah, kejauhan. Orang kagak ada yang tahu konteksnya, ya Allah please lah toh. Emosi toh dengernya toh. Astagfirullahaladzim. Tapi filternya sakit. Waka. Apa toh ya Allah? Emosi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada-ada saja. Aduh, ini darah gue sisa 3 tapi ini binatang-binatang gue darahnya masih dikit banget. Nah, lo kan musuhnya darahnya anjrit-anjrit nih, udah pada 12-12. Aduh. Darah musuhnya pada kambing, kalah darah ini, kalah stat. Ayolah. Kalah stat ini, men. Lagian kartun ini grepe ampe telanjang bulat juga gak bakal ngerespon. Mau nanya konsen tuh dua dimensi. Nanya konsen dua dimensi, Allah Akbar. Astagfirullah. Ya garlic. Ini sulit sih. Modenya udah sulit dari awal. Guanya ada buatnya ada. Aduh. Kayak nice menang ini. Ah, tapi gede juga darah sama attack-nya. Aduh, enggak. Ayolah, yang bener aja. Kalah stat, jing. What should I do? Bajimane anjay. Kalian muncul yang bagus apa? Ini apa anjing? Boy. Allah, God. Nah. Lemon. Aduh, satu banget darahnya. Ngeteng itu. Ya. Yeah. Ayo dikali 3, jebret. 2. Oh. Anjir. Oh. Udah kebentuk wow, padahal itu wow. Tapi wow, terlalu telat kebentuknya, men. Kakak disapu bersih. Dua behemoth akak. Iya, anjir, dua. Allah Akbar. Udah makan gorengan dulu. Dia. Iya, gue tuh udah jadi. Ini apaan? Acar. Tumis. Tempat-tempat gorengan mana? Lalu gue ngitungin gorengan dulu deh.
sama. Thank you Sam BTW. Allahu Akbar. Anjay bocah ya ngelempar petasan di depan pintu rumah gua. Tepek. Lu pindah sini dulu deh. Tabung dulu, tar lu nih buka puasa dulu nih. Enggak buka puasa juga sih. Masalah biasanya ada buras ini kok enggak ada buras sih? Sayang sekali. Kalau bakwan doang mah goreng. Kalau bakwan doang mah pusing yang ada makannya juga. Bakwan tanpa buras kurang. Terus sabung menyabung agak rambing juga sabung menyabung. Cuma apa ya, beda deck, beda ini sih, beda strategi banget sih ya. Yang kacau ini bukan pay to win sih apa ya. Tapi lu kudu beli deck kalau lu mau merasakan. Iya sih, ya di LC namanya juga jatuhnya ya. Cuma kalau nggak buka deck tuh rasanya kayak kurang banget. Bakwan tanpa buras kurang, buras tanpa bakwan tetap enak. Iya. Bakwan tanpa buras kayak nggak tahu dah kayak jir udah bakwan gitu, bakwan dicocol sambal kayak be aja gitu, gimana sih kayak ya udah gorengan gitu. Wah, buras sama dicocol gue udah nikmat banget. Kan bang? Makan bakwan mie. Transparan anjir. Makasih. Anjir. Ini transparan anjir. Makan rumput. Makan apa tuh? Makan green screen. Mau makan gorengan tuh gue gak bisa banyak anjir. Oh, bumbu kacang. Bumbu kacang. Makan gorengan gue gak bisa banyak. Kayak 2 apa 3 aja udah cukup. Gak tau minyaknya. Kolesterol naik. Minyaknya bikin enak. Bukan karena mikirin penyakitnya. Tapi karena bikin enak coy. Ya sayangnya kalau gua udah nyocol-nyocol begini, orang lain udah nggak boleh nih. Hey, aku baru makan pakai ini. Bumbu kacang begitu. Top. Emang apa bumbu kacang? Begini? Emang kayak gimana? Tapi gorengan. Bala-bala. Duluan Mai udah Isya di sini. Hey, Am. Lo. Jangan silakan. Isya dulu, taraweh. Di sini udah jam terawih juga, gue mah di rumah. Ini makan apa ya, kalau di gue di 22 terawihnya. Nah, jumlah terawih aja pada beda-beda ya. Dua, ini ada tiga, tapi kalau gue nggak habisin mau bajir. BTW Anya, kapan live ya? Akhirnya tunggu-tungguin ya. Ingin gue juga nih, kapan mulai lagi kali Rene, Oli, udah percakapan nih. Iya, percakapan setelah konser gitu kan ya. Apa gitu tanggapannya? Gas clip bang. Bukan gas clip, mana dianya belum live. Kemarin aja pengen tahu juga apa tanggapannya setelah dua konser. Kalau buat konser dia ini yang kedua kan ya? Kecapean kali. Betul. Bisa jadi. Nah, dia ini
Kalau konser-konser yang kedua gua kan. Gua dulu kecil mikir kalau Nutella sama kayak bumbu kacang kayak but. Anjing. Gak tahu kayak gimana bumbu kacangnya, lupa aku. Yang JP langsung stream V. Ah, yang mana juga pada langsung stream. Enggak, balik lagi ke orangnya sih. Ada kesibukan apa tau? Capek secapek gimana? Nutella rasa kacangnya kacang bener waka. Ini bukan sambal. Yeah, so I went to see Riglas along with Hall Heroes. All the impression that I get from Hall Heroes, oh they're just so cute, they're so adorable. So all Riglas, yeah. So temu Riglas. First of all, I would like to mention Kanade because Kanade was just beyond adorable. Betul. She was just so happy to see all of us. She was basically a jumping jelly bean. It was so cute. Yang lucu itu paling imut itu sumpah Kanade sih. Soalnya waktu kita masuk, dia kayak kelihatan paling girang gitu loh. Dia sambil loncat-loncat sampai ah gitu loh. She was just so cute. It was adorable. And when we walked in, apa, she was aktif, like, "Can aktif you give me a senpai?" And then she started. Bukan aktif lagi itu, Mang. I said, "Of course, you're Kanade." Aktif banget. I would know. Yeah, she was just beyond adorable. Like imagine giving a kid their favorite. Bayangin ada anak kalian hadiahin boneka gitu. Terus kalian kasih gitu. Nah, kayak gitu tuh dia. Gimana ya? Dia tuh sampai matanya itu berbinar-binar gitu loh ketemu kita. Emang ID itu sukanya siapa, Bang? Oh, gitu. Banyak. Oh, kalau disebutin mereka mah. Jedai, cuman jedainya itu kayak ada bunga kembojanya gitu. Jedai. Ya, jedai. Oli, yang keinget jedong terus. Pakaiannya. Jedai apa? Yeah, so I bought them like this really big hair clip in Indonesia. Aku we call it jedai. And it has like the apa? Jedai apa? What they're called in English, but in Indonesia we call them kemboja. Itu jepitan rambut. Yeah. So I brought hair clips for everyone, and I gave it to them. Emangnya nyebutnya jedai? I didn't know if they knew how to use the jedai. May the force so I decided be with to you teach mind. Them, and I used jedai jepitan rambut. And I used kind of jir baru denger gua. An example. Nah di situ kan Oli datang bawa jedai. Jedai my soul, anjay. Enggak pernah denger gua. Jedai kan ya. Terus abis itu seumur hidup ini gua enggak pernah denger. What? Ngerti gak cara pakai jedai atau enggak gitu kan ya? Soalnya jepitnya kan lumayan gede gitu. Dan setelah Oli kayaknya di Jepang what? Jarang enggak sih gitu kan ya? Ya gua pernah, enggak pernah gua dengar itu bahasa Indonesia. Karena dia Oli pakaiin kan kayak Oli ulin, Oli jepit cung gitu. Sama Bang. Then, aku juga baru tahu dari Oli juga waka. Oh. Her face lit up. Gue nggak pernah denger gitu ada temen gue atau saudara gue gitu yang pakai jepit rambut bilang pakai jedai gitu atau beli jedai atau menggunakan jedai atau apapun itu. Yeah, she was so cute. Gak pernah denger. Like, she put the jedai on me. So cute. She's so much energy. Yeah, she was just so energetic and so cheery and energetic. I wish I could have hugged her, but. Honestly, the room was just too small. Jedon my soul. Ya, Oli tadinya kayak pengen ngemeluk gitu loh, cuman karena ruangannya kecil. Terus gimana ya? Riglos itu mereka kayak baris gitu loh. Baris. Mereka berbaris ketemu kita gitu. Jadi Oli kalau meluk salah satu doang kan gak enak gitu kan ya. Serius baris gitu. Kayak fan meet. Iya juga sih. Mereka kayak antri sembako, bukan. Barisnya itu ke samping, menyamping. Kayak ini kalau barisnya nyamping mah kayak yeah. I really wish ajatan like, kayak nikahan to, like, lu mau salim nyalim salimnya nyamping gitu. Unfortunately our schedules were just way too busy and too tight for each other. Ya andai Oli bisa kayak ngetraktir mereka makan, Oli pengen banget sih, soalnya mereka semua anak-anaknya lucu banget, cuman jadwal kita ketat ya. Waka. Anyways, other than Kanade, I met the others too, of course. The one being Hajime. And I don't know. The best way to describe Hajime is that she's very Hajime. Oli nggak tahu sih cara ngedeskripsiin Hajime gimana, tapi pokoknya Hajime itu sangat Hajime gitu. Kalian bayangin kalian ketemu Hajime, ya seperti itu, persis kayak itu. Kayak ada gini, anak lucu.
gemoy banget, cuman dia kayak so cool gitu. Itu Hajime. Gue gak kebayang gitu ketemu orang ngomong dengan gaya ngomong Hajime gitu, men. Agak-agak gimana juga ya, kalau kayak di 2D kayak keliatan itu, oh iya itu karakter. Kok di RL kayaknya pusing juga dah anjir. Kok di RL kayaknya, aduh, kayaknya pusing juga anjir kalau di RL ketemu begitu. Kayak kudu di apa seksamain gitu, dia ngomong apa ya. Terus kayak digodain gitu loh sama Holo Heroes, mereka kayak Hajime, Hajime. Kawaii. Kok BGM-nya gak ya? Oh, BGM-nya dari game anjir. Gua lupa. Pusing tapi karena lucu ya GPP. Gua lupa, itu BGM dari game. Iya. Nah, maksudnya kan kalau kalau kayak di WKWKWK, gua juga mikir gitu lagi BGM-nya. Bang, kok BGM media share masih lanjut? Hanya itu BGM-nya masih nyala. Hanya itu BGM-nya masih nyala. Insiden, insiden. Jadi bisa gua share ke YouTuber lain. Ntar lah, kayaknya dikit lagi kayak bisa ini. Udah lumayan ini. Kayaknya bisa nih. Timingnya sih. Utamanya minum obat tetap 6 jam pagi. Iya, supaya tetap sasaran, nanti ya, kontrol lagi tanggal 3 April. Oh, 3 dendam April. Bad dah. Iya, dendam gua. Harus ternyata enggak tahu udah, enggak apa-apa. Lupakan. Kayaknya buat kalian-kalian nih. Jir hilang. Enggak bisa. Enggak bisa di center. Oh, enggak bisa ternyata. Ya iyalah. Tolol ya, enggak mikir. Oh. Anjay, kameranya boleh juga dia auto brightness-nya. BTW malam ada Zomeli ku join member. Auto hilang. Mau bikin Zomeli 100 enggak? What the heck? Itu nanti ada kuis anjing. Zomeli 100 kan udah nyanyi kan, Zom 100 sudah kan? Zom 100 sudah kan? Mau bikin acara Zomeli 100 enggak? Zomeli 100. Oh my god. Kuis anjir. Kan udah kan nyanyi di konser Zom 100. Zomili 100. Bisa aja lu. Wah, ini bagus. Zomili 100 boleh-boleh. Ya habis, gua udah bisin. Gak kebayang seceplas-ceplos apa kalau ada risu. Oh, di acara di Zomili 100-nya. Astaga. Oh iya iya. Iya. Kan waktu di konser kan dia kan nyanyi kan. Nyanyi apa Zom Cepe. Kalau di Wibu Indo nyebutnya apa sih? Sumpah serius gue pengen nanya. Di Wibu Indo deh. Di Wibu Indo kan gue udah nanya nih, kagak ada yang jawab anjing. Kan kalian nonton nih, kan. Kalian pada nyebutnya apa? Jangan nulis pakai angka ya, bangsat. Jangan nyebutnya apa? Nyebut. Kalau ditulis pakai angka juga percuma. Oh, jom 100 apa nyebutnya? Bang, maaf. 100. Nonton. Fast blue smiling. Percuma kalau disebutnya pakai angka. Gua sendiri yang nyebut. Astagfirullah, nyebut. Gak nonton, Bang, maaf. Ah, pada kepen nonton ya? Ya, cacet lu pada kagak wibu buat apa? Jom 100. Aku gak paham ya, Asam. Itu ada anime namanya Zom 100, judulnya ZOM 100, angka tuh 100. Kan nyebutnya macem-macem kan. Kalau angka tuh kadang nyebutnya aneh, kayak ini apa sebutan Deko gitu. Deko 27 anjing, Deko 27 bangsat. Deko 27. Deko akan ada Deko 27 gitu kan, ada yang nyebut kan kalau kayak Deko tuh kan, Deko 27, terus ada yang Deko Niju Nana gitu kan. Kan maksudnya kan Deko Nina kan sebenarnya penyebutannya. Terus ada mah Deko 27 gitu kan, anjing Deko 27. Iya deh, si paling Deko Nina. Ya, Deko 27, enggak, bukan Deko Nina, salah, Deko 27. Deko 27 yang benar.
Nah, kalau ini tadi yang disebutin ada apa? Itu apa namanya? Zoom 100 disebutnya pada apa? Ah, lu pada kagak nonton tapi kayak pada asik-asik banget kayaknya pas lagi nonton apa? Pas lagi nonton. Iya sih. Pas lagi konser mah ya asik-asik aja ya dengerin. Mau lu tahu atau kagak atau lu nonton lagunya apa kagak ya? Iya, ya lupa gua. Hai. Aduh. Kurang aja ini. Kudu makan nasi emang. Makan gorengan dong mah. Kurang banget. Zomba Cat List of the Dead ini judul Inggrisnya. Dibacanya Zomba Cat. Ibarat masal. Ibarat masal peningnya lebih enak. Masal tuh apa? Nama judul anime. Cirku enggak pernah dengar. Masel otot bang. Maskol, maskol. Zomba Cat siapanya Zomba Cat. Iya, oh. Judul anime. Maslo judul anime. Nah itu apa? Itunya bagus, apa openingnya bagus? Masel. Beda lagi anjing. Itu ada zaman ya Onegai Maskol dinyanyiin sama member-member. Sekarang udah nggak ada kedengeran. Jadi gitu sih ya, apa namanya ketika ada opening bakal kayak yang lagi gak lama ramai dari situ dinyanyiin di konser. Kayak Oli yang nyanyiin lagu Jom Cepe. Mereka nyanyiin lagu Jom Cepe. Gue gak tahu lagi ada lagu-lagu anime, apa anisong yang dimainin di situ apa kagak, gue juga gak tahu. Tapi kalau ngomongin anisong, apa kemarin yang baru diomongin tuh Apa ID ya? Zom Cepe. Bakal ada konser anisong iya, anisong. Iya, openingnya asik banget. Judulnya Bling Bang Bang Born. Ava. Judulnya Ayoboh juga. Bling Bang Bang Bong. Bling Bang. Bling Bang Bang Bong. Bling Bang Bang Born. Anime yang drama cosplay kemarin. Nah, drama cosplay? Apa anjir? Gue gak tau, gue mah gak ngikutin. Gak tau sih, kadang ngikutin, kadang enggak. Semunculnya aja di beranda. Drama cosplay gue mah taunya itu. Enggak tahu dia. Gue mah taunya kon, ini kon yang terakhir yang Sune. Gak ini penting anjir. Sih Mai. Drama cosplay yang begini anjir. Yang begini. Drama cosplay master. Itu. Iya. Oh itu. Oh itu animenya. Pantesan gue enggak ngeh sama animenya. Animenya apa? Ya, gue enggak tahu. Waka. Nah, gue nggak tahu itu yang anime teh baru, keren gue kayak anime lama gitu. Oh itu anime baru. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak orang berduka anjir, bawa foto gitu kan. Jadi kayak orang berduka anime anjir. Es sekarang. Jadi kayak orang kalau berduka. Kalau anime lama gak ada yang tahu Mai, yang baru esnya ya Mai masuk. Lama cuma rame ke gendong opening season 2. Oh. Oh gitu. Jir gitu. Oh pantes kayak gue kayak enggak sama karakter animenya. Tapi kayak kalau ngelihat di timeline kayaknya enggak tahu kenapa kayaknya pada rame di kalangan cewek. Berarti apa itu anime isinya banyak cowoknya? Anime Maslo udah dari yang lagi tayang seasonnya. Kayaknya ramai banget. Kayak gue enggak deh, enggak. Iya. Kayaknya ramai banget di ranah. Bukan ranah, kayaknya kayak banyak yang apa kayak cewek-cewek justru yang pada fokus ngomongin. Kan si anime yang soalnya kalau di laki biasanya lebih ini lagi, lebih kelihatan lagi. Iya gak sih? Enggak tahu, gue juga bingung. Belum nonton. Nah. Oh iya kan yang kayak apa diituin sama cewek lu toh. Iya kan sih? Iya gak sih? Gue takut salah anjir. Bener kan yang itu? Yang ada garis-garisnya mukanya? Iya itu kan. Ini kita ngomongin hal yang sama kan ya? Itu enggak Harry Potter TP Mac-nya Saitama. Kentuh kira-kira. Udah intinya mah
Intinya mah dia jilat ludah sendiri main chat AI. Karakter cowok banyak, cewek juga ada beberapa. Oh. Mas lo. Ah, kalau ada beberapa mah. Enggak tahu. Kalau gue mah enggak tahu. Kayaknya enggak ada niatan nonton gue. Atau sekarang anime yang benar-benar pengen nonton biasanya enggak tahu. Yang udah gue baca komiknya aja kali. Yang belum kayaknya agak jarang yang pengen gue berminat untuk nonton gitu. Genre action kok aman? Enggak, justru gue udah capek nonton action. Justru capek. Kapan nobar anime main? Sulit di online mah sulit. Di online mah sulit. Nampilin enggak boleh, enggak ditampilin pusing sendiri ngaturnya. Kagak ngerti gue ngatur timingnya. Bang, sapa aku. Sapa, aduh, aku tidak. Bang, sapa aku. Nggak mau. Kasih waktu aja. Kasih waktu? Di mananya? Di bawah? Iya, masalahnya itu sinkronisasi waktu dengan bang apa yang sapa di. Sapa aku. Di. Nggak mau, bang, kok nge-spam sih anjing. Aku. Teo. Bang, sapa aku. Memang beda jauh. No, jangan spam. Wako wako. Bang, sapa aku. Bang, sapa aku. Main berapa? Bisa di-share. Kasih sehari. PP di crop bagian waktu aja. Iya sih, bisa aja. Bang, sapa aku. Satu aja tuh lo. Mau berapa kali lo ngetiknya? Bangsat nih. Bang, sapa aku. Kalau satu-satu nih. Kalian ini pada megang tang gitu, tolol kan. Tuh, kenapa itu tuh lu? Tuh lu dia ngapus sendiri apa? Kena tampol skatmin. Jadi CF gas kan enggak? Mampus tuh. CF. Apaan? Lah udah telat buat daftarnya mah goblok. Oh, maksudnya jalannya. Maret ya? Mei. Buset bang, sekali doang parah amat. Lihat nanti dah. Nggak tahu gak. Lihat nanti, kudu lihat lagi kondisinya. BC out kertia. Asam skatman watan. Ditampol-tampolin gue. Bang, sapa aku. Bawa tang YSAM. Lo sapa? Sapa Jarwo. Bangsat garing ya. Hari Sabtu bentrok sama konser JKT48 bukan V. Malah gelut. Maksudnya? Moderator. Kena tuh kertia. Nih kenapa biru-biru pada gelut tol. Crispy Mai. Mau ke Avanda Mei sampai Mei. Kalau apa enggak tahu, gua enggak tertarik apa mah. Apa enggak tahu, enggak tertarik. Mahal tiketnya kan ya? Apa tiketnya mahal kan ya? Males ah. Lah kan. Apa mah tiketnya mahal jir? Berantem. Kalau CF jauh. Sudah sama aja sih, capek-capek juga sebenarnya. Minimal cuma ya. Gua expo baru mau dia. Wah. Kalau itu mah gas kan. Apa? Enggak, apa masuknya juga walaupun enggak nonton konser juga mahal kan ya? Enggak mau ah, apa mah mahal, males. Karena event biasa datang masuk gitu-gitu doang juga. Iya. Kamu masuk juga paling gitu-gitu doang. Ya, nonton apa kayak event mah mau ngapain sih? Udah gitu-gitu doang juga kan. Gope adalah. Hah? TOYSAM mai parah. Apa? Kenapa? Yusam kenapa? Oh, gara-gara maksudnya emang masih zaman Miku. Enggak zaman anjir, kalau zaman mah. Oh, apa ya? Yang tukang ngikut-ngikutnya udah enggak ada. Tukang ngikut-ngikutnya berubah jadi enggak tahu pada ngapain. Tukang ngikut-ngikut emang gimana?
Ah, sebenarnya emang pada ada aja sih yang dengerin ini mah. Soalnya mah pada akhirnya juga apa? Ngapain tuh kira-kira? VTuber terkenal juga pada nge-covernya lagu-lagu Vocaloid anjing. Lagu-lagu Miku juga yang pada di-cover. Berasa enggak berasa kan ya? Padahal iya. Itu wakak. Kalau di Indonesia iya. Kalau di JP, ya iya. VTuber-VTuber nge-covernya lagu-lagu Miku anjir. Oh enggak ya lagu-lagu anime, anisong. Anisong Vocaloid udah bolak-balik aja di situ. J-pop agak jarang sih ya J-pop. Lagu-lagu J-pop kayak VTuber-VTuber gitu kayaknya jarang ya kelihatan. Kayaknya hampir gak kelihatan. Justru malah balik-baliknya di Vocaloid, terusnya kok enggak kayak ya udah anisong. Banget. Ini kan ya. Susah dapat izin kali. Masa? Gasma banget anime freren aku belum nonton samsek genrenya. Nah, mending kalau mau nobar, lu kesini ke Bogor sini. Lu ke Bogor sini Sam, nobar di sini. Bisa sebenarnya kalau kayak izin-izin gitu mah sebenarnya. Asam ke Bogor ikut. Nah, betul dari Bekasi mah, Bekasi dekat. Mah jauhan juga Bekasi daripada IKN. Terus gelar proyektor, Pak. Japan Infection mau nonton. Gelar proyektor lagi nanti. Yang ditontonnya diundurin kan tai. Japan Infection mau nonton konser enggak? Kagak ada minat-minatnya gue nonton konser kalau bukan Holo mah anjir. Kalau bukan Holo kok enggak, kalau bukan Miku Bekasi gitu. Enggak ada anjir, kagak ada minat-minatnya. Nobar apa nih? Enggak anjir, mau nobar. Kagak ada anjir nobar. Iya. Yeah. Kagak, itu kan si Sam pengen nobar anime gitu. Kalau gue mah sulit kalau mau nobar di live mah agak ribet. Riweh. Mending juga di sini aja langsung gitu, soalnya. Kesini aja langsung daripada ribet. Japan Impact Nation, gue sering banget itu apa denger Impact Nation, tapi nggak tahu nggak pernah gue datangin. Tapi sering banget kayaknya denger Impact Nation. Ada drama anjay. Datang mah kagak. Nobar abis book bermain. Ramanya kejauh dari dompet dan HP. Gua nontonnya lewat media share kita nobar mai. Bahaya banget lu. Iya ya, maksudnya kalau ada yang dikirim media share tapi anime misalkan dari kayak platform kayak YouTube gitu, itu gimana ya? Gua kena masalah gak? Kena masalah lah anjing. Jangan. Masalah. Asia kata. Masalah kan ya? Masalah lah. Serem anjir. Macem-macem bisa anda. Bisa langsung berhenti live-nya. GPP Mai paling cuman hilang cahmu. So waktu itu gue pernah suara doang muncul. Suara doang anjir. Gue sambil nonton anime suara doang muncul tuh. Suara SNK. Suara doang muncul di live. Yang nonton juga berapa biji? 1, 2, 3. Si anjing meninggal. Channelnya kena strike. Anjrit. Maikaze tuh di channel Maikaze itu gue nyoba waktu itu lagi main apa gitu kan. Pengen, wah anjir itu SNK udah rilis. Nonton ah, tapi suaranya doang masuk. Suaranya doang yang masuk, suaranya doang loh anjir. Nggak ada layarnya. Kena strike, jir. Nggak ada, gue yakin bukan lapor, itu memang kedetek. Gila. Kedetek gitu, anjir. Kena strike gitu. Anime-anime tuh rawan. Makanya kadang pada bikin yang kalau di meme atau apa gitu, anime biasanya kayak berapa detik sekilas doang gitu kan. Serem. Cerdas XD. Lah mana gue tahu, maksudnya kali aman gitu suara mah kan. Sama kayak nyetel lagu Sony di Levi GGW langsung ke stop. Ah. Ini ke stop, ini mah kena strike anjir. Live-nya hilang, channelnya hampir hilang. Kena strike.
mau meninggal. Bahaya, bahaya, bahaya juga, bahaya. Serem, serem juga. Ngeri. Taruhannya channel. Jer, udah jam 7 lewat. Udah dulu kayaknya kita sudahi dulu sampai di sini. Gue juga pengen makan merebahan dah. Kita keterusan ini. Paling gue lanjut lagi kayaknya main di HP ya dah ini. Seru juga soalnya. Kayak kambing itu. Nah, terawih kagak lah. Otsu, otsu, otsu. Udah, kita otsu, selesai dulu otsu, di sini. Otsu. Sampai jumpa. Wah, ada terampak. Suon. Oke. Tunggu nobarnya. Otsu, otsu, otsu. Sahur, sahur. Sahur. Otsu mai otsu mia. Bangsat juga ya ini jadi BGM anjir. Boleh juga. Sahur. Otsu, 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 otsu. Otsu, otsu, otsu.